1, 2, 3, oke guys ya, balik bersama saya Cem Channel. Jadi kita lanjut lagi tuh di Primodo ya. Sekarang kita tuh Primodo kita sekarang udah berada di 35 ya. Oke, kita ke 35 tuh. Seperti biasa, tema kita hari ini tuh celah mencari bonus tag-nya lagi. 35 tuh jadi ini siapa? Lihat. Raih peringkat tertinggi dalam sprint drama. Daruma tuh. Masalah sini itu adalah ya, kita langsung saja guys ya, biar jangan banyak cincong. Kita sini coba lihat sesuatu langsung terlihat. Dan tepatnya di sini cuy. Dan di sini ya, kita tuh harus mendapatkan skor 12.000 lebih ya. Kalau ingin mendapatkan bonus tag-nya di sini ya. Ya langsung saya tutorialnya kayak gini guys. Ya ini enggak apa-apa lagi, ini sudah bener ya. Oh, ini sih maka enggak ada gunanya di sini cuy, yang ini pergunanya. Oke, settingnya itu doang ya, enggak apa-apa lagi, let's go. Ini ya guys caranya tutorial untuk mendapatkan bonus tag kita tuh yang di level 35 ya. Kita ada bonus tag 35. Jadi yang sempat menonton dan terima kasih yang sudah nonton live streaming hari ini. Oh yeah. Ini tempatnya. Tempatnya itu adalah Singen Takeda guys ya. Wah, nama tempatnya pun gue gak tahu sih. Soalnya nggak hafal nama tempat-tempat tempatnya. Untuk nama tempatnya sih gue nggak hafal sih. Kalau untuk ya kalau sekadar untuk cari bonus tag-nya sih kayaknya sih nggak terlalu lupa sih ya, nggak masih ingat gitu loh. Ya maksudnya masih ingat semua lah. Apalagi sekarang tuh dia sudah pakai catatan cuy, jadi kita tuh lebih gampang ya, tinggal mainin dan jalankan misi dan beres tuh. Gitu aja. Ini apa lagi nih sandalnya, ini udah auto modar ya. Oke, item pribadi sama extra basic attack critical auto damage-nya emang gila. Kalau kalian tuh tiru item gue yang di awal ya, damage-nya bakal kuat banget sih. Jadi dia sekarang maju di sini. Jebakan sebenarnya tuh ya. Barikastra. Sambil di sini gitu. Nah, kita lanjutkan ini. Bang, udah. Yoshi. Dewa tobira o akete yaru. Ya tuh nariknya tuh istilahnya terlalu kuat guys, jadinya talinya putus ya. Bisa bergedas lah nih guys. Gimana kalau kita sini cari ya kayak lagu lama guys, cari paper dulu guys, biar lebih enak tuh ini tuh. Nah, lagi ini kan gepreknya banyak gitu. Ada mati dua nih, udah auto aktif nih guys, orang jalan guys. Ini mati dua sih udah auto aktif nih, rancok aku nih guys. Nah, bener kan dua. Ini aja paku ya, ini sakit banget lama gua nih. Makai lipat kena dimen kena muncul. Debu jerat terus ya. Aja. Udah langsung mana guys? Langsung kena darah.
Ya, untuk bonus tag-nya sebenarnya itu objektifnya ada di depan kita di sini ya. Yang ini dia ada objektifnya, guys. Objektif itu ada di sini ya. Nah, ini kita tuh mendapatkan poin 12.000, guys. Darma Tataki. Bisa sih lo dapat yang kuning deh biar cepat lo. Yang kuning. Apa yang tinggi deh, eh. Loncat segi 4 ya guys ya, loncat segi 4 ya gitu guys ya. Oke ya, poin kita tuh harus mendapatkan 13.000 atau 12.000 lebih guys ya. Minimal sih 12.000 guys untuk mendapatkan objektifnya ya. Aduh. Sampet lah. Tuh lupa lagi. Anjir. Apa lah, abis ini lah gue main lagi sini ya. Guys. Intinya kayak gitu guys untuk mendapatkan objektifnya. Nah tuh harus mendapatkan poinnya tuh 12.000 ke atas. Untuk mendapatkan bonus stake-nya. Kita udah berhadapan dengan si Shingen Takeda. Let's go. Dia sedang kerok, guys. Udah ya. Itu dia untuk objektif kita yang ke 5. Menempatnya kita tuh dapatkan skor 12.000 ke atas. Ada tuh bonus stage itu adalah 1.000 guys. Ada hampir max ya, lagi satu level aja sandanya kalau max. Kayak itu dia guys ya, bonus stage kita untuk yang primodo kita yang ke 35. Jadi terima kasih, bye bye.